Seharusnya keceplosan sebut panggilan ini untuk Ivan Gunawan, sudah restu jadi suami Ayu Ting Ting. Ayah dari penyanyi dangdut Ayu Ting Ting, Abdul Rosya, keceplosan sebut Ivan Gunawan panggilan ini saat desainer datang ke rumahnya. Melansir dari Tribun Style, diketahui Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting belum memutuskan ada hubungan di antara keduanya, namun kedekatan terus menuai sorotan. Dari kanal YouTube Star Pro Indonesia, Kamis 20 Januari 2022, Ivan Gunawan diketahui menyambangi rumah penyanyi dangdut satu ini. Saat ditanya oleh Ayu Ting Ting apa tujuannya main ke sana, lelaki tersebut dengan iseng menjawab mau numpang makan. Rumahnya didatangi oleh orang yang dekat dengan anaknya, ayah Rosya tentu saja merasa bahagia. Ayah Ayu Ting Ting ini juga sempat menanyakan keseriusan Ivan Gunawan. "Sekarang udah bisa beli baju gitu loh, XLXL," ucap Ivan. "Iya kan dia pengennya kurus," sambil menunjuk Ayu Ting Ting. Dengan sedikit menggoda, ayah Rosya pun bertanya lagi, "Mau nggak sama anak ayah?" Ikutnya ditanya seperti itu lantas tersenyum malu-malu, kemudian ayah Rosya memperkenalkan ke depan kamera. "Kedatangan calon mantu," kata ayah Rosya. "Buat fans-fans, terima kasih banyak udah dukung anak ayah sama Igun," ucapnya berterima kasih. Ivan Gunawan nampaknya sudah nyaman-nyaman saja disebut calon mantu oleh ayah Rozak. Di sana juga Ivan Gunawan diperlakukan dengan baik. Ia juga menyantap masakan Umi Kalsum dengan lahap karena Igun merasa cocok dengan masakannya. Sambil bersanda gurau, suasana di tengah makan keluarga itu menjadi hangat. Ivan Gunawan nyatanya tak hanya peduli dengan Ayu Ting Ting, pasalnya di sana juga mengobrol dengan putri sematawayang penyanyi dangdut asal Depok yaitu Bilqis. Ia dengan perhatian menanyai rambut Bilqis yang saat itu sengaja dicat untuk menghadiri konser BTS di Amerika. Igun sedikit mengomel, ini karena ibunya ini rambutnya warna kuning, jadi anaknya pengen. Ia pun akhirnya mengusulkan warna. "Dicoklatin aja, coklat tua," sambungnya. Semoga hubungan Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting tetap berjalan baik, apapun status mereka sekarang. Ivan Gunawan mendadak minta Bilqis cuci piring, Ayu Ting Ting protes. "Ih, ngapain lu?" Ivan Gunawan baru-baru ini berkunjung ke rumah Ayu Ting Ting. Kedatangan ikut disambut Umi Kalsum dengan Abdul Rozak. Potret keakraban Ivan Gunawan dengan orang tua Ayu Ting Ting pun menuai sorotan. Tak hanya dengan calon mertua, Ivan Gunawan juga tampak akrab dengan anak Ayu Ting Ting, Bilqis Humaira Razak. Namun ada momen unik yang terekam kamera, yakni saat Ivan Gunawan meminta Bilqis untuk melakukan sesuatu. Ayu Ting Ting yang mendengar permintaan Igun pun langsung mayangkan protes. Awalnya senyum sumringah terpancar dari raut wajah Abdul Rozak, ayah berdandut kenamaan Ayu Ting Ting. Pria yang karib disapa ayah Rozak itu bersemangat saat menyambut kedatangan sang calon menantu. Setelah menyiapkan santapan lezat, ayah Rozak bergegas mengajak calon suami anak sulungnya itu untuk makan bersama. Bukan cuma ayah Rozak, Umi Kalsum, ibunda Ayu Ting Ting pun bersikap ramah. Mempersilahkan calon menantunya untuk menuju ruang makan, ayah Rozak mengurai kebahagiaannya. Sosok calon mantu yang dibangga-banggakan ayah Rozak itu adalah Ivan Gunawan. Desainer papan atas itu disambut dengan sukacita oleh orang tua Ayu Ting Ting. Momen saat Ivan Gunawan datang ke rumah Ayu Ting Ting pun terekam sebuah vlog kanal YouTube Kiss You TV. Dalam video terlihat ayah Rozak tak pernah jauh dari Igun, panggilan akrab Ivan Gunawan. Sambil menghadap kamera, ayah Rozak mengaku senang dengan Ivan Gunawan senantiasa mendapatkan dukungan dari fans Ayu Ting Ting. "Ya Allah, kedatangan calon mantu," ucap ayah Rozak dikutip dari tribunnewsbogor.com. "Mewah nggak nih," kata Ivan Gunawan. "Banyak fans, terima kasih udah dukung anak ayah sama AA Igun," imbu ayah Rozak. Terus duduk berdekatan dengan Ivan Gunawan, ayah Rozak mengaku telah mempersiapkan makanan guna kehadiran calon suami Ayu Ting Ting. Ayah Rozak tampaknya setuju jika Ayu Ting Ting menikah dengan Ivan Gunawan. Seperti diketahui, Ayu Ting Ting dengan Ivan Gunawan selama ini bersahabatan dekat. Kendati tak mengumumkan kisah asmara mereka, Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting tak menampik ketertarikan di antara mereka. "Ini yang punya pohon duit, ini cumi ayah yang masak semua nih," pungkas ayah Rozak. "Bener nggak, beli kali," ledek Igun. "Demi Allah, A," ucap Ayu Ting Ting. Bak sudah diterima baik oleh keluarga Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan juga tak canggung kalau berbincang dengan Bilqis. Tampak seperti seorang bapak, Ivan Gunawan memberikan saran kepada Bilqis yang tampak mewarnai rambutnya. Ivan Gunawan lantas menyalahkan Ayu Ting Ting, karena menurut Igun gara-gara Ayu Ting Ting mewarnai rambutnya, Bilqis jadi ikut-ikutan. "Nanti ulang tahun rambut gelapin aja," ucap Ivan Gunawan. "Gak mau," imbu Bilqis. "Ini gara-gara ibunya rambut kuning, jadi anaknya pengen," kata Ivan Gunawan dengan kesal. "Enggak, kemarin kan pengen ke konser BTS, pengen rambutnya kayak gitu," timpal Ayu Ting Ting.
Usai berbicara soal rambut, Ivan Gunawan menyuruh calon anak sambungnya itu melakukan pekerjaan rumah tangga. Ivan Gunawan ingin Bilqis mencuci piring makanannya. Disuruh ikut untuk cuci piring, Bilqis enggan. Sambil tersenyum, Umi Kalsu mengakui bahwa cucunya itu memang belum bisa mencuci piring. "Bilqis cuci piring, nak. Ayo cuci piring. Belajar, perempuan cuci piring," pinta Ivan Gunawan. "Dih, aduh gimana ini?" tulis Ayu Ting Ting. "Dih," respon Ayu Ting Ting. "Aduh gimana ini, nggak bisa cuci piring, Bu?" tanya Igun. "Belum," kata Umi Kalsum. "Waduh," seru Ivan Gunawan seraya kecewa. Tak terima anaknya disuruh cuci piring, Ayu Ting Ting sewot dengan Igun. Selain Ayu, Ayah Rosak pun juga protes kepada Ivan Gunawan. "Dih, ngapain lo nyuruh anak gue hidup susah?" tanya Ayu Ting Ting. "Jangan diajak susah cuci piring," panggil pembontah, protes Ayah Rosak. "Pembantu," koreksi Igun. Ivan Gunawan foto dengan Ayu Ting Ting dan Bilqis, netizen yang ditunggu. Penyanyi dangdut dan presenter Ayu Ting Ting telah menggelar pesta ulang tahun putrinya Bilqis Humaira Razak yang ke-8 tahun pada Senin 10 Januari 2022. Dari berbagai foto yang diunggahnya, ia mengundang sahabat-sahabatnya yang mengantar anak-anak mereka merayakan ulang tahun Bilqis. Terlihat kehadiran Krisdayanti, Kiki Saputri, Palsa, dan Ruben Onsu di antara deretan tamu yang diundang. Di antara para tamu itu yang istimewa adalah kehadiran Ivan Gunawan, pria yang selama ini dekat dengannya dan selalu berharap menjadi bagian terpenting dalam hidup Ayu Ting Ting. Kehadiran desainer baju dan presenter televisi itu tak dilupakan oleh Ayu Ting Ting untuk berfoto bersama dengan anaknya Bilqis. "Thank you ya Om Igun udah datang di birthday party-nya Ikis ya. We had so much fun. Thank you udah selalu sayang Bunda dan Ikis ya. We love you always," tulisnya pada keterangan yang diunggahnya. Ivan Gunawan pun membalas ungkapan terima kasih Ayu Ting Ting itu. "Thank you Bilqis dan Bunda undangannya," katanya. Foto inilah yang ditunggu-tunggu oleh netizen. Di foto itu seperti memperlihatkan keluarga bahagia lengkap dengan kehadiran ayah, ibu, dan anak mereka yang berbahagia. Posisi tangan Ivan Gunawan merangkul pundak Ayu Ting Ting dan memegang pundak Bilqis. Senyum yang terpancar pada wajah ketiga orang tersebut terlihat amat bahagia dan tulus. Netizen pun senang melihat kebersamaan Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan. "Yang ditunggu-tunggu," tulis @ayi. "Happy family," tulis @story. "We always Gunawan's family," tulis @story. "Duh sweet banget ya, yang lain fotonya rame-rame pasti upload nih cuman bertiga. Berasa kayak keluarga ayah, ibu, dan Ikis," tulis @laila. Selama ini Ivan Gunawan kerap pasang badan membela Ayu Ting Ting. Saat Ayu Ting Ting terus mendapatkan serangan dari para pembencinya, Ivan Gunawan menguatkannya dan ikut meradang membelanya. Saat itu Ayu Ting Ting juga tak ragu menangis di pelukan pria yang akrab disapa Igun ini.